Hujan selama hampir 1 jam membuat lapangan basket di Kapasan tergenang. Namun tetap tak menyurutkan kebahagiaan anak-anak di sekitar kawasan Kapasan untuk tetap bermain bola basket. Air yang menggenangi lapangan kesayangan mereka malah dimanfaatkan 10 orang anak-anak ini untuk bermain bola sekaligus bermain air. Basket apa? Sering nggak mainan kayak gini? Enak ya? Nggak takut? Sama hujan-hujan ini? Iya, tak. Setiap hujan, lapangan yang terletak di tengah kampung ini selalu tergenang air hingga ketinggian 30 cm.